nampak dia ada pecah pada tiga kategori, iaitu awareness, consideration dan conversion. Okey, pasal apa Facebook pecahkan macam ni? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat. Duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni Yasin nak buat video sambungan daripada video yang sebelum ni, iaitu video yang kenali audiens. Basically, Yasin nak buat series untuk video-video ni sebab Yasin terpanggil untuk buat cerita. Itu dah buat dah, tapi Yasin tak buat lagi sambungan dia sebab dia banyak cerita pasal ABS ni. So, Yasin akan buat step by step, series by series, episode by episode. So, ni adalah episode kedua sambungan pada video yang sebelum ni. Apa boleh tengok nanti. So, alright. Ni basically yang saya ambil ni daripada satu website Big Commerce. Dia cerita dalam bentuk panjang, apa bentuk notepad. Apa boleh tengoklah link kat bawah ni. Dia cerita dalam bentuk penulisan lah. So Yasin express dengan cara Yasin buat video untuk kita semua dapat manfaat. At least siapa tahu sebab apa Facebook dia pecah pada macam-macam macam ni. Sebab apa Facebook buat macam ni, pasal apa dia buat macam ni, pasal apa, pasal apa, pasal apa. Okay, so hari ni kita fokus on kalau apa buka apa punya ads manager. So kita masuk ads manager sah. Nampak dia ada pecah pada tiga kategori, iaitu awareness, consideration dan conversion. Okay, pasal apa Facebook pecahkan macam ni? Basically tiga benda ni adalah daripada kita punya tindakan user, behavior user dalam Facebook. So Facebook pecahkan pada tiga tindakan. First, awareness ialah satu tindakan kepada user untuk kenal pasti kita punya produk. Kedua, consideration. So mereka punya sama ada nak beli ke tak beli daripada pesaing. So dia macam duk piket, nak beli tak beli, beli tak beli. Conversion ni adalah mereka convert daripada mereka beli tak beli, dia kecilkan skop untuk menjadi kita punya klien lah. So Facebook dia pecahkan audience dalam Facebook macam ni. Tapi yang mana satu kita patut guna dan yang mana paling terbaik tu adalah mungkin Yasin tak boleh nak terangkan dalam ni sebab panjang benda tu. So Yasin terangkan hari ni, Yasin terangkan awareness saja. Dia ada tiga. So hari ni untuk episod kedua, awareness. Okay, awareness, kalau hampa tengok ada dua, brand awareness dengan reach. Basically siapa guna awareness ni? Cuba tanya Mai. Even Yasin sendiri yang Yasin buat tadika pun Yasin tak guna. Tetapi kalau secara amnya, secara method yang tradisional, iaitu awareness adalah orang bagi flyers. Dia maksudnya tempat untuk tabung duit yang tak menjangkakan apa-apa return. Itu awareness. Dia basically dia nak bagi orang kenal je. Dia tak target pun untuk convert, untuk jadi orang tu sama ada nak beli tak beli. So dia just untuk kenal. Yasin tak pernah try. So Yasin tak tahu sama ada kos dia murah ke, lagi berbaloi ke, macam mana. Yasin tak tahu, Yasin tak boleh nak cakap. Tapi sebab itulah, sebab dia biasalah kalau kita klien minta, dia tak mahulah benda yang labung duit tak dapat return. So pengalaman Yasin buat, tak pernah lah, tak apalah labung lah duit, aku tak expect return. Tak ada lah setakat ni. So for now Yasin duk buat consideration. So untuk awareness ni adalah macam tu lah, nak bagi gambaran ke apa tentang awareness ni. Tetapi yang selalu orang guna, kalau orang pakai phone, yang memang awareness yang selalu-selalu sangat orang guna ni adalah ni lah, boost post ni. Dia tiga benda lah, benda yang sama, boost post, yang tadi brand awareness, reach. So kalau hampa guna boost post ni adalah satu, salah satu awareness yang dia masuk dalam kategori awareness. Sebab kalau hampa tengok, bila tekan dia akan target orang ke WhatsApp ataupun message. Lepas tu kita boleh buat living macam biasa. Ni cara paling cepat lah, boost post ni paling cara paling cepat kalau guna ads manager. Dia technical sikit lah. So itu saja untuk kali ni. So tinggal lagi dua kita tak cerita, consideration dengan conversion. So kalau hampa boleh, kalau siapa yang rajin boleh baca dekat link bawah ni, dia cerita pasal awareness, sebab apa awareness, sebab apa awareness tu buat. Tapi macam biasalah, sekali lagi Yasin ulangkan, orang sekarang ni tak ada masalah nak melabung duit. Cuma orang awareness ni selalunya orang yang banyak duit, yang banyak modal, yang banyak banyak duit untuk labuk, yang tak expect apa, dia just nak bagi orang kenal je. Dia lebih kepada macam branding. Tapi dia lebih kepada branding. Awareness ni lebih kepada branding, dia bukan marketing sangat. Dia just nak bagi orang kenal je. Cost dia Yasin tak pasti, mungkin Yasin kena try. Tapi itulah, RM5 kita pun banyak spend kat benda lain lagi. InsyaAllah Yasin akan try. Nanti Yasin akan cerita cara cara-cara dan result untuk guna awareness ni. So siapa yang tengok video ni, tolong like, komen dan share YouTube channel Yasin Brown. Sekarang Yasin dah capai 1K subscriber. Terima kasih guys, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Dapat juga setelah 2 tahun. Lambat gila. Tapi tak apa. Kita biasalah one man army. Tengok sekarang shoot. Sekejap lagi Yasin nak kena edit. Lepas tu Yasin nak kena upload. Lepas tu nak pick up content lain. Dan kerja lain. So, tapi tak apa. Kita enjoy. Maksudnya bila kita buat macam ni. Bila kita buat benda yang bermanfaat ke orang. Kita akan enjoy. Dia tak rasa stress pun. Stress. Tapi tak apa. Enjoy lah. Okay. Jangan lupa share Yasin Amran. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.